Oke ya, assalamualaikum. Terima kasih kepada teman yang hadir. Terus terusnya kita punya jadwal juga. Kita buat terus peresmian majlis malam ini, sambutan ulang tahun kelima Penang Living Community. Minta sila Datuk menghubungi Padri untuk bagi sepatah dua kata. Okey, nak makan dulu. Tapi yang mendaftar cuma 642. Dan saya juga difahamkan untuk pemilik Grand Livina Malaysia ada seramai 6,000 lebih. Ya, jadi saya rasa ini sesuatu yang cukup sihat lah, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan perempuan yang saya hormati sekalian, hidup kita ni dia, orang kata apa, penuh. Dan juga bukan tertempu kepada bidang pekerjaan semata-mata. Ada di kalangan kita dulu, semasa zaman sekolah di zaman universiti, kita begitu akrab. Tapi bila dah kahwin, dengan kawan-kawan pun tak mau jumpa. Kawan-kawan agak jumpa pun kita tak mau. Ya, kawan-kawan tadi pun kata nak main pulang pinang pun, kita akan bagi 1001 alasan. Ya, sebab kalau boleh dah tak mau bersosial dan sebagainya. Sebab kita rasa kehidupan keluarga ini mengongkong kita. Ya, sampai kita tak ada masa. Sebenarnya tuan-tuan, hidup kita ini dalam sehari tidak ada tempat negara yang seindah negara kita, yang sesempurna negara kita. Hari ini kita tengok negara kita, sebuah negara Islam yang tercontoh kepada negara Islam yang lain. Banyak orang menjadikan negara kita ini sebagai panduan. Hari ini tuan-tuan telah tuan-tuan pergi ke Jepun, sebuah negara yang bukan negara Islam. Tetapi hari ini kalau kita pergi ke Jepun, kita nak makan apa semua mudah. Banyak makanan Islam dan sebagainya. Sampai di airport pun hari ini Jepun dah ada musola dan sebagainya. Dan ada juga kedai-kedai makan di Jepun yang meletakkan tanda halal melogokan kaki dan sebagainya. Kenapa? Ya, Jepun, negara-negara yang bukan Islam ini menjadikan Malaysia sebagai contoh. Ya. Kenapa? Saya ingat lapor ke Ustaz saja. Ya? Kata itu kita anggap sebagai background music. Jadi macam Jepun sendiri pun dia jadikan Malaysia sebagai contoh, ya, bagaimana Islam itu dipraktikkan. Ya, kita mempraktikkan Islam yang moderate tetapi kita mencapai kemajuan. Hari ini kita tengok Jepun sendiri, apapun dia akan merujuk kepada Malaysia untuk mendapatkan maklumat-maklumat berbagai-bagai tentang halal dan sebagainya. Kenapa Jepun tak merujuk kepada Arab Saudi? Kenapa tak merujuk kepada negara-negara Islam yang lain tetapi memilih Malaysia? Sebab inilah negara yang cukup aman di mata rakyat dunia, bahawa sebuah negara yang dipimpin oleh pemimpin beragama Islam, dan kita boleh berada dalam kemajuan kemodenan yang sampai hari ini masih terjaga. Hari ini kita tengok negara-negara Islam yang lain pucat kacir, tuan-tuan. Ya, kalau di Syria saya rasa dah hancur, berjuta rakyatnya dah mati, ratusan ribu anak-anak dah meninggal. Tetapi hari ini kita alhamdulillah, ya, sejak kita merdeka sampai hari ini, saat negara-negara Islam yang lain berperang, muncul dan sebagainya, kita masih lagi dalam impian kita nak tengok kita berbicara tentang kesalahan yang cukup baik. Kita membesarkan kepada kita untuk impian. Kita nak jadikan anak-anak kita tokoh, kita nak jadikan anak-anak kita ini berkembang dan sebagainya. Tetapi di negara-negara Islam hari ini bukan itu lagi menjadi impian. Tapi apa yang diharapkan oleh ibu bapa di negara Islam berkaisis ini adalah dipanjang usia anak. Ya, mereka mengharapkan anak itu diberi nyawa sampai besok. Mereka mengharapkan anak-anak ini diberi nyawa sampai umur-umur dan sebagainya. Sebab masa depan dia dapat lebih besar. Ya, ada masa depan. Mancuk, dia makan macam ibu, dia akan boleh ditempuh pilih.
alhamdulillah tuan, dapat tengok anak-anak kita di hujung yang boleh bermain dengan sekolah. Dan ini adalah sesuatu yang merupakan anugerah Tuhan sekali. Begitu juga dengan kita sendiri. Kita masih boleh berkesatuan. Kita mampu pakai kereta elok-elok, kita pakai dengan dirinya, dan kita masih boleh berkesatuan. Ya, sebab pembezaan kita di mana-mana berkesatuan. Dan saya percaya, ya, program hari ini pun yang berkira pada itu awal tadi, dua petang. Ya, saya diperhatikan saat 2:30 petang tadi pun, ya, peserta-peserta telah tiba. Dan sampai malam ini, kenapa tak ada suara pun yang membicarakan pada politik lagi. Okey lah, kita tak ada masalah. Kita nak cerita pasal kaitan kita sahaja. Kenapa? Kaitan kita Grand Limina yang terbaru, harga berapa, ya. Kita yang ada Grand Limina 5 tahun sudah, keadaannya masih baik dan sebagainya. Dan ini adalah merupakan satu dari platform, ya, platform perpaduan, ya. Inilah yang kita minta, ya. Dan saya pun terkejut, ya, dikahamkan ini adalah tahun kelima, ya. Tahun kelima anniversary, ya, Persatuan Limina Malaysia. Dan dipahamkan selama 3 tahun berturut-turut, ya, dianjurkan dan diadakan, ya, Grand Anniversary ini di Seri Malaysia Kepala Batas, ya. Dan alhamdulillah tuan-tuan, ya, sebab saya mendapat jemputan pun agak lewat. Dan macam saya kata tadi lah, bila dapat jemputan pun kita baca tajuk pun kita rasa benda apa ni, ya. Jadi insyaAllah kalau tuan-tuan tahun depan kalau nampak lagi di Seri Malaysia, maklumkan awal, insyaAllah saya juga akan bagi sumbangan hadiah-hadiah yang orang kata apa untuk, ya, merahkan tuan-tuan. Sumbangan sebanyak RM1,000 lah, ya, supaya tuan-tuan dapat mampu hadiah-hadiah yang dibeli. Tapi untuk tahun depan, maklum awal dekat saya, ya, mungkin saya akan bagi grand prize kan apa yang boleh, ya, sebab tuan-tuan memilih Seri Malaysia yang berada di dalam kadun bertam, iaitu kadun saya sendiri. Dan sebagai sokongan, insyaAllah tahun depan saya janji saya akan bagi grand prize, ya, untuk apa program yang dibuat di sini, insyaAllah, ya. Dan saya juga dah cakap dengan Encik Riz tadi selaku timbalan. Baby.